Saudara, pada pendistribusian zakat pola konsumtif tahap pertama di Kecamatan Mempura dari Basnas Kabupaten Siak diserahkan secara simbolis oleh Camat Mempura Desi Fevianti. Dalam laporannya, Ketua UPZ Kecamatan Mempura Samsul mengatakan, pengumpulan zakat di Kecamatan Mempura tahun 2021 mengalami penurunan, sehingga zakat yang terkumpul hanya mencapai 16 juta rupiah. Pada penyaluran zakat pola konsumtif tahap pertama ini, mustahik akan menerima zakat sebesar 500 ribu rupiah. Zakat yang terkumpul hanya sebesar 16 juta rupiah. Masing-masing mustahik ditargetkan sebesar 500 ribu rupiah dengan rincian uang tunai 200 dan berbentuk barang sebesar 300 ribu rupiah lebih kurang. 32 orang mustahik masing-masing menerima bantuan zakat dalam bentuk uang tunai sebesar Rp200.000 dan Rp300.000 dalam bentuk sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, mie instan, dan kebutuhan pokok lainnya. Tim Liputan mengabarkan.